ciri-ciri opal itu memang ada yang mempunyai permainan warna, tetapi ada juga yang polos dan juga ada juga yang mempunyai bentuk cat's eye atau yang dinamakan mata kucing. Ketemu lagi dengan saya Sumardi Paramita. Hari ini saya ingin membahas sedikit tentang opal ya. Opal itu kalau di Indonesia atau di pasaran batu permata lokal sering disebut dengan yang namanya kalimaya. Kenapa dinamakan kalimaya? Karena dulu diketemukan di daerah Maja ya, daerah dekat Banten sana, dan di dekat situ ada kali, makanya diberi nama kalimaya. Jadi itu bahasa lokalnya. Kalau bahasa internasionalnya tetap itu ada yang namanya opal. Ciri-ciri opal itu memang ada yang mempunyai permainan warna, tetapi ada juga yang polos dan juga ada juga yang mempunyai bentuk cat's eye atau yang dinamakan mata kucing. Jadi kalau ada batu yang dinamakan mata kucing atau cat's eye, itu bukan berarti harus selalu krisoberil. Ya, bisa juga itu batu opal. Ya. Bagaimana cara membedakan opal yang yang polos dengan yang multicolor? Nah, biasanya kalau yang multicolor itu membentuk permainan-permainan warna. Ya. Nah, permainan warnanya seperti api. Ya, ada juga yang polos hanya seperti kayak cuma warna-warna transparan biasa lainnya. Ya. Yang mahal opal itu adalah yang banyak pantulan warna merahnya. Kalau untuk permainan warna ya. Selain itu opal itu amat sangat populer selain di Indonesia, ada juga tambang opal itu di Australia. Ya. Di Australia itu di Lightning Ridge, itu di daerah sebelah bagian Australia, jadi di luar kotanya lagi. Ya. Sebenarnya opal kita tidak kalah dengan opal Australia. Ya. Opal kita itu juga bagus karena lebih transparan dari opal Australia. Ya. Opal yang bagus itu seperti apa? Ya. Jadi di sini kita bisa lihat di buku saya ini. Ya. Ini kebetulan ada buku yang sudah saya tulis, namanya buku batu permata A to Z. Ya, bahan kimia opal itu dari hydrosilicon dioxide. Ya, mempunyai berat jenis opal itu adalah sekitar di 2, berat jenisnya 2 sampai 250. Kekerasan opal hanya di sekitar 5,5 ya. Jadi agak tidak tahan terhadap goresan. Ya. Kemudian refraktif indeks opal juga sekitar 1,45. Penambangan opal masih merupakan hal yang sederhana. Jadi kita bisa lihat di sini tambang opal ini masih dalam skala tradisional. Jadi membuat lubang dan nanti ada orang turun kemari terus baru digali. Ya, ini penambangan yang ada di Banten ya. Nah, ini kita bisa lihat macam-macam ciri-ciri opal di sini. Yang bagus itu yang banyak merahnya, permainan merahnya lebih banyak. Kemudian ada lagi opal yang polos, ada lagi opal yang berwarna hijau seperti giok. Ya. Kebetulan yang ada di sini, contoh di saya sekarang ini adalah opal-opal yang saya ambil dari Banten, ya, dari Banten. Jadi opalnya ini warna-warnanya ini hanya sampel ya. Ada yang berbentuk ini mata kucing, cat's eye seperti ini ya. Ada yang berbentuk polos, ada yang berbentuk agak besar setelah di carving
ini membentuk apa seperti singa ya, kita namakan kalau orang di orang Chinese ini singanya namanya kilin, untuk menjaga gerbang gitu ya. Nah, ada lagi ini press opal yang warnanya hijau. Kemudian ini opal yang warnanya lumayan bagus, banyak sekali berwarna merahnya. Ya. Ada lagi ini opal yang memang agak kurang baik karena ini banyak sekali cacatnya. Tapi karena saya lihat ini contohnya lumayan, akhirnya saya ambil juga karena untuk bahan saya ngajar di kelas, ya. Demikianlah sedikit informasi saya tentang opal yang berasal dari Indonesia. Mudah-mudahan opal kita ini masih bisa berjaya di internasional, ya. Oke, demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe di YouTube channel saya. Makasih. Halo, nama saya Agiman Fauzila. Kenapa belajar di IGP? IGP itu banyak ilmu yang harus kita gali lagi ya. Kita lebih menghaluskan lagi dan lebih mengetahui dalam lagi tentang apa, tentang pilihan, semuanya ada di sana. Dalam belajar di IGP ini lebih asik juga ya. Asiknya itu ada seriusnya, ada yang santainya juga. Dan lebih fokusnya kita ke materi-materinya. Itu sangat kita gali dalam lagi, mengetahui lebih dalam lagi.